Gede banget, guys. Badak nyum. Anjir. Dapat badak ya. Kelihatan enggak, guys? Kelihatan. Oke. Okay. Aduh, hidup lagi, guys. Esek, guys. Wah. Lemparin ke situ. Hai anjingan. Mati lo, guys. Padahal ini udah di lehernya udah di ini, guys. Karena apa amperunya masih ada. Jadi ger naon. Siap, guys. Siap. Gede banget, guys. Apa? Kita di dunia. Jadi masuk ke rekor muri, kita ajukan ke masuk ke rekor muri dan rekor dunia ya. Karena lelet terbesar ini panjangnya kurang lebih lihat 1, 2, 3 itu kurang lebih 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Shantia, Kabupaten Pangandaran. Jangan lupa komen, like, and subscribe dari channel Kang Firman Hidayat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng biar Anda tidak ketinggalan konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sukses selalu. Pokoknya selalu bahagia dan semangat ya. 3. Oke, teman-teman, jangan lupa di subscribe channelnya Kang Firman Hidayat. Di like, komen, dan share. Mantap. Instagramnya apa? Instagramnya Siska MH underscore 29. Oke, di follow, guys. Di follow dan jangan lupa subscribe. Mantap. Juara. Jangan lupa subscribe channelnya Kang Firman. Mantap. Eta mantap. 3. Mantap. Jangan lupa like, komen, and subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Instagramnya apa? 1, 2, 3. Kami dari RRH Jambu yang sekarang berada di wisata Curug Cipondang. Jangan lupa subscribe channelnya Kang Firman Hidayat. Mantap. Untuk like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Mantap. Jangan 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kang Firman Hidayat. Jangan lupa follow Instagram kami Anissa Nurul 82, Yeni Sapitri 26. Mantap. Hatur nuhun. Mantap. Oke, guys. Aduh, Akang lagi ada di tengah sawah. Ya teh lain sawah naon? Apa? Kolam ikan. Kita akan menangkap apa, guys? Kita nyari dulu, guys. Kita hari ini sesuai janji Akang konten kemarin adalah akan menangkap lele, yaitu sang kuriang. Oke, kita akan menangkap sang kuriang. Kita cari dulu sang kuriangnya. Kecil. Mana ya? Ini, guys. Ya. Dulu, guys. Harus pakai sarung tangan biar nggak licin. Wah, gede banget, guys. Nangkapnya susah banget, guys. Tunggu dulu. Aduh. Tar, guys. Buntutnya, guys. Kepalanya. Jadi kalau nangkap lele itu harus apanya, guys?
ininya ya, siritnya. Aduh, tahan dulu guys, borat guys. Gede banget guys. Badak nyum, anjir. Dapat badak ya. Kelihatan nggak guys? Kelihatan, oke. Okay. Aduh, hidup lagi guys. Esok guys. Wah, nempelin ke situ guys. Tar dulu guys. Aduh. Walah, gede guys. Woi, gede banget guys. Segede gini guys. Gede guys. Aduh, mana guys? Lubak baik. Gede banget nih guys. Gede banget tuh. Aduh kameramen. Sorry guys, ininya gede, ini banget nih tenaganya. Biar. Kenapa guys? Kameramen sampai kemutrat. Kamera. Oke. Nantikan lagi 2 ekor lagi. Capek guys kalau sendiri guys. Tuh. Kalau sendirian capek, nanti aja ya guys ya. Dibantu sama teman-teman. Oke guys. Kita kali ini akan sesuai yang tadi itu, yang gede udah dapat. Sekarang yang kecil 2. Lagi kita dicari-cari. Ayo buruan Dadang, kalau kecicing dirinya. Hah? Dadang dulu. Muka bola. Oke, kita cari di mana si sang kuriang yang kecil-kecilnya, yang gedenya udah dapat. Ayo buruan turun. Hah? Hah? Turun buru, ikan dia. Nyaan atau gue gelungit. Ta. Wah, bodoh. Ayo. Warukan guys, benang di alam. Oke, ada satu guys. Hah? Oke, dapat. Gak usah dam-dan. Cici Dewi mana, uy? Hah? Tadi mah kecil, tadi mah besar. Berarti di dia. Satu lagi, guys. Uy, teka ciri di dia, uy. Mana itu saringan? Woi. Ya. Lumayan. Gus cacatnya. Oke. Udah dapat yang ini. Kita pecel lele yang segede ini ya. Urak goreng. Yang gede nanti kita ini juga. Yang gede kita. Cuman nggak bisa satuan, yang ini satuan. Satu lagi mana? Uy. Wah, hijaunya. Hah? Ada masaat ya, mah. Deplak. Oke, kita cuman dapat 2, guys. Yang mungkin udah ke sana kayaknya jauh. Nanti mana? Coba turun kamu. Ush. Nanti yang ini, guys. Yang ini kita dijum coba. Kita pasak pecel lele ya. Pecel lele. Yuk, kita cacak. Dah. Mana? Oh iya benar. Benar itu benar. Dadang.
Kocak. Bukan guys, kresek. Dasar sih Bang Ul. Lu pakai. Oke, jadi kepalanya enggak usah digeprek. Jadi iya nogna euy ngeunahna nya. Nong dipiceun nya, ngeunah da ieu mah. Seger ieu mah. Lemaknya enak ini. Oh iya perunya. Jadi enggak usah. Kalau lele itu kayak anjingan. Mati lo euy. Padahal ini udah di lehernya udah di ini, guys. Karena apa amperunya ya, amperunya masih ada. Jadi ger naon. Diam lo. Oh itu kan naon itu? Hah? Ma itu. Kecilin aja dulu kompornya. Masih hidup wainya. Aku nggak tega kalau kepalanya digeprek. Harusnya kan kepalanya dipukul nih. Jadi kepalanya nggak di ini nggak dipukul. Biarkan dia mati sendiri. Masih hidup juga guys. Tenagana gede ini pai hoge. Wayahna. Anger. Kulunang kalau diketrok. Hampura rek didahar ieu maneh mah. Oke, kita beset langsung. Jadi ini akan menjadi pecel lele terbesar di dunia. Ya, segede kieu lumayan. Mana ieu noh? Oke, kita potong-potong di sini aja. Biar nanti digoreng kering. Nanti di mukbang juga. Jadi dimakan bareng-bareng. Masih hidup juga, guys. Nggak tega dipukulnya. Cobain itu. Acar. Cobain rasanya udah ikat. Gerubuk dan gerubuk doi. Oke. Cuci yang bersih. Karena ini mengandung lendir. Tuh. Lendirnya sangat kuat. Seperti lu belut-belut. Ini enak gak ya digoreng ininya? Enak. Apinya? Nyamperu. Satu lagi biarin lah, biar gede. Seket euy. Au. Mancep euy. Oke. Udah bersih seperti ini. Jadi kita goreng langsung ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment, and share. Kita buat pecel lele terbesar di dunia. Next video. Oke, ini dagingnya ya, guys. Di stick, guys. Kayak tuna ya. Kayak ikan tuna ini. Kayak ikan tuna. Nah, ini kita potong-potong ininya.
ada jauh ya nggak apa-apa dah. Oke guys, nah sekarang proses minyaknya udah panas banget. Jadi kita mulai si ikan. Aku harus pakai jepitan, kok nggak ada kemana ya jepitan? Kita goreng pecel lele yang terbesar ini. Oke, sip, siap. Siap guys, siap. Gede banget guys. Apa? Iya dong. Iya dong. Gede banget guys wajannya, emang sih harusnya minyaknya segini penuh ya. Nggak apa-apalah, kita badannya dulu aja. Ini sambalnya guys. Oke, kita goreng juga ini kepala yang raksasanya. Oke, kita buat sambal buat pecel lele. Nah, di sini ada bawang putih, cabe, cengek, pakai jahe juga, pakai kencur. Nanti kita tumpuk setelah digoreng ya. Kita buat sambal pecelnya. Harusnya pakai ulek kan ya. Jadi ini dipotong. Sambal pecel itu manis pedas, asamnya dari tomat. Jadi kita mukbang pecel lele raksasa. Terima kasih Teh Siti udah ngasih buat sambalnya. Terima kasih juga untuk Haji Endang, TB Sinar Harapan Material ya, di Cikalong Kulon yang terbesar, TB Sinar Harapan Pak Haji Endang. Jadi kalau mau butuh apa material bangunan, pasir, dari mulai pasir, semen, segala macam, sampai ke finishing, ada bahan finishing, dari bahan pembangunan sampai ke finishing juga ada ya, di TB Sinar Harapan. Facebooknya Kang Haji Endang Suryana. Nomor teleponnya lupa, wih. Jadi konten ini disponsori oleh TB Sinar Harapan. Ada kontennya di YouTube Akang, yaitu
waktu itu adalah toko inspirasi ya. Jadi beliau ini dulunya bareng-bareng sama saya dulu ya, di catering gitu. Habis itu ceritanya ada di video Akang dengan judul Toko Inspirasi, yaitu pelayan toko jadi bos toko gitu ya. Awalnya beliau adalah pelayan toko di, katanya di Sinar Paledang ya, Sinar Paledang ya. Jadi kan ada di Cikalong itu ada material Sinar Paledang, ke dulu di sana kerjanya. Karena dia pinter, cerdas, akhirnya Pak Jindang dipercaya oleh, diberi istilahnya beli apa, bikin toko kecil-kecilan, terus dipercaya oleh distributor ya. Awal mulanya gitu katanya. Alhamdulillah sekarang mungkin nomor keberapa, karena saya juga pernah podcast Pak Haji UU yang ada di Warung Bitung Campaka, yaitu satu angkatannya beliau di material juga gitu, istilahnya ke hajinya bareng-bareng jeung Haji UU-nya anu di Warung Bitung. Nah, jadi ada inspirasinya buat kita semua. Jadi ya, kalau pengen sukses kita mesti ikut jejak mereka ya, motivasinya ada di situ ya. Akang kieu-kieu we, baheula bareng jeung Haji Enang di catering, baheula di Jakarta nya. Oke, ini sambal pecelnya. Oke, untuk video lengkapnya tonton aja di konten Akang Toko Inspirasi ya, di playlist Toko Inspirasi. Toko, bukan tokoh, toko ya. Ada tokoh, ada toko. Ini Toko Inspirasi. Jadi ada beberapa toko, yang ada toko pertanian juga, ada toko material juga, dan lain sebagainya. Yuk, gaskeun. Oke, ini sambal pecelnya udah dikasih gula merah biar lebih mantap ya. Oke, karena ini udah matang, kita pakai api kecil aja. Kita siapkan wajan untuk goreng ikan lele. Oke, udah kering guys, udah kering. Kita goreng buntutnya dulu. Oke, kita tata ya, tata. Apa yang itu main-main? Ulang tahun. Oh, satu lepas ah. Gagal kan dimakan. Satu lagi. Capek. Oh, ini yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Itu Hamdan. Kan kemarin, malam minggu kemarin. Oh, ini ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Yang berapa? 30. 23. 93. Itu backlog itu gitu. Ulang tahun tiap malam minggu. Hade. Amatir. Udah dikasih tutor kemarin. Ini pakai jas nih. Apa? Oh, nih yang pakai jas nih. Ah, apa? Tadi. Udah. Oke guys, sekarang step atau apa ya? Tinggal icip-icipnya. Jadi pecel lele
terbesar di dunia. Jadi masuk ke rekor muri, kita ajukan ke masuk ke rekor muri dan rekor dunia ya. Karena pecel lele terbesar ini panjangnya kurang lebih tuh lihat nih. 1 2 3. Itu kurang lebih 30 cm ini ya, 30 cm guys. Ini yang ukuran kedua. Nah, ukuran yang sebenarnya, ukuran yang besarnya itu tadi ada sekitar segini ya panjangnya. Panjangnya segini. Tapi kalau itu digoreng satuan itu nggak akan matang. Makanya tadi dipotong-potong ya. Jadi yang ini, guys. Nah, biar kelihatan besarnya. Ini. Ya. Jadi ngeri banget gedenya. Rasanya bagaimana yang lele yang gede begini gitu? Apakah sama dengan pecel lele biasa? Kita mulai aja. Kita taburin dulu sambalnya. Karena pecel lele itu disambelin ya. Jadi sambalnya di kesiniin. Sini kurang dekat ya. Nah, jadi kelihatan sambalnya banyak gitu. Jadi kayak pecel lele yang pinggir jalan itu kan. Nah, ini yang versi besarnya. Kok ada mie-nya ya? Perasaan tadi nggak ada mie, kok jadi ada mie. Oke, ini sambalnya yang level, nggak tahu level berapa. Cengeknya banyak banget. Nah, sekarang kita icip di lelenya. Kita gaskin karena lelenya. Kita temani dengan lalap-lalaban. Sini ada daun sirawung. Kerupuk timun, jadi kayak pecel lele pinggir jalan, tapi ini yang versi jumbo gitu. Ini lelenya lele sangkuriang, jadi lele sangkuriang itu hampir sama dengan lele yang biasa, jadi warnanya hitam. Kalau yang kuning itu lele jumbo. Nah, ukurannya itu bisa mencapai 50 kilo. Jadi kalau teman-teman ada lihat foto orang yang megang lele besar itu bisa segede gitu gitu ya, seperti yang dipoto Akang tadi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina adzabannar. Oke, terima kasih untuk Haji Endang Suryana, owner dari TB Sinar Harapan, sponsornya ini ya, istilahnya dari TB Sinar Harapan. Jadi kalau teman-teman butuh apa? Bahan bangunan itu jangan banyak kan, sana aja, aku butuh cuman si itu aja sendiri kok. Kat. Oke, sekarang kita langsung aja kita cicipin. Jadi kita ambil yang dagingnya. Teman-teman udah nungguin, nanti kita makan bareng-bareng di sana ya. Jadi nggak dimakan ke Akang sendiri, cuman oke. Tadi TB Sinar Harapan, jadi buat teman-teman yang butuh bahan bangunan itu bisa datang aja ke TB Sinar Harapan, menyediakan bahan bangunan dari mulai nol sampai ke finishing ya. Oke, kita hajar aja, gustu kuat ilalena. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget tuh. Bisa. Kameramen sana. Bisa. Kita suapin ya. Ujungnya. Maju sini, maju. Udah sini, disuapin. Mantap kan? Mantap. Itu Ustaz batu udah bubar. Udah bubar. Nah, oh, ini satu lagi. Oke. Jadi buat teman-teman itu ya, tadi untuk Haji Endang, terima kasih. Buat teman-teman yang butuh bahan bangunan itu bisa ke TB Sinar Harapan. Lanjut deui. Mang Endang nuhun. Aduh, ngena pisan ieu nikmat. Ayo gua. Bisa bawa ke sana. Kasihan. Oke, sekarang ditemenin, soalnya kalau sendirian istilah tayo huluna. Madab ieu garing ya mah. Nasinya masih ada enggak? Lu main sodok bae.
Ah, iya mah euy. Iya mah dibeakeun teh. Tong dibakeun atuh, santai makannya. Kim. Mana sangguna? Mau bawa gue? Ayo cepat. Masnya tuh di mana? Pas segede mah, pas segede mah sambalnya. Iya mana nih video teh? Nus ambil aja nus. Cari yang kos-kos yang besar. Oke, teman-teman. Oh, ya, kos mana? Sama kan hah? Rasanya ya, seperti ya? Pecel lele biasa kan? Sama, enak, Pak, enak. Jelas. Tapi sambalnya. Tapi panasnya, Pak. Sambalnya, Pak. Pak. Nasinya habis. Ah, ini. Agak ayo ah, ini meja Bapak. Ini berapa nih? Ayo sini. Gue nyobain ini yang ini mah beda rasanya. Oh, iya. Ikutan ya. Ayo cepat. Nyicip ya, nyicip. Ayo. Nyicip ya. Yang cepat itu keburu habis. Emang. Emang kan rakus habis online. Dicip ya. Nah, ini sambal doang. Ini rakus makannya tuh. Tuh. Coba jajal ya. Gua juga buat baru 2 uap ini udah dihabisin. Ah. Biar aja. Kacau. Sini ini masuk ini. Enak aja. Wah, iya. Apa yang dikaca kaki? Ah, ini kepalanya, Pak. Cepat banget, guys. Kepala nih, mah. Jahe, guys. Dibuka boleh, Pak? Telat, mah. Enak nggak sama nanya? Makan nasi mah ini nikmat, nih. Dah, lumayan. Oke, teman-teman, itulah mukbang hari ini. Pecel lele terbesar di dunia. Gaskeun pokona mah. Hatur nuhun, Kang Dang Suryana diantos deui ikan patin. Mantap. Sukron. Sukron Kang Dang. Sukron. Sukron Kaciron.